Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan pembahasan tentang sifat tercela yaitu ujub dan sombong. Maka hadis berikutnya masih berkaitan dengan kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ini menunjukkan hadis ini adalah hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkan hadis langsung dari Allah, hanya saja bukan termasuk Al-Quranul Karim. Allah berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kesombongan adalah jubahku atau pakaianku juga. Maka siapa yang mencabut atau menggunakan pakaianku tersebut, maka aku akan menghukumnya atau menyiksanya. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa yang berhak sombong hanyalah Allah. Karena Allah mempunyai segala sesuatu. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh dari makhluknya sedikit pun. Sampai ketika Allah itu mencintai hamba, maka bukan karena Allah itu butuh kepada hambanya. Beda dengan kita, ketika senang sesuatu, cinta sesuatu, karena kita membutuhkan sesuatu itu. Dan kita bisa memperoleh maslahat dengan sesuatu itu, makanya kita senang dan cinta kepada sesuatu itu. Tapi kalau Allah mencintai sesuatu, maka Allah tidak membutuhkannya. Allah mewajibkan hambanya ibadah-ibadah, maka bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita, tapi karena itu adalah semata-mata tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tatkala kesombongan itu hanya milik Allah, karena memang yang paling berhak untuk sombong adalah Allah. Sedangkan manusia tidak layak, tidak berhak sombong, karena hakikatnya manusia asal usulnya tidak punya apa-apa. Kemudian semuanya yang memudahkan sehingga manusia mendapatkan sesuatu hanyalah Allah. Oleh karena itu, layaklah Allah itu menyombongkan dirinya. Tetapi kesombongan di sini adalah kesombongan yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena semua sifat Allah itu terpuji, tidak ada yang tercela. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, barang siapa yang memakai sifat khusus Allah, jadi sifat yang dikhususkan oleh Allah untuk dirinya, lalu diambil oleh makhluknya, maka pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, karena manusia serba lemah, maka tidak layak menggunakan kesombongan. Dan telah kita sebutkan pada saat yang lalu, kesombongan di sini adalah dua kriteria. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis berikutnya yaitu sama dengan hadis yang sebelumnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tatkala ada seseorang berjalan dengan pakaian yang dia merasa ujub pada dirinya, merasa besar, merasa mulia, merasa orang lain lebih rendah, merasa orang lain lebih hina, dalam keadaan menyisir rambutnya, yaitu menyombongkan diri dengan sisiran rambutnya, merasa bahwa rambutnya ini adalah lebih baik daripada rambut yang lain, ya, dengan gaya rambutnya dia merasa
lebih indah, lebih bagus, yang lain lebih hina. Yakhtalu fi misyatihi, kemudian berjalannya pun juga menyombongkan diri. Kemarin kita sebutkan di antara tanda-tanda orang sombong ketika berjalan, angkuh, kelihatan. Ya, kalau berjamaah maka dia tidak mau, tidak kelihatan, maunya kelihatan sendiri. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia, kemudian dia terus terbenam di muka bumi sampai hari kiamat, muttafaqun alaih. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi, maka Allah bisa saja menghukum dia di bumi, di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, ini menunjukkan kepada kita kesombongan pada diri manusia, tidak ada kebaikan di dalamnya, dan semua akibatnya adalah keburukan. Dan kemarin atau pada saat yang lalu kita telah sebutkan berbagai macam mudharat yang ada pada sifat kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang sombong itu bisa terlihat pada penampilan. Maksudnya adalah dia menyombongkan apa yang ia punya. Makanya para ulama membagi-bagi menjadi beberapa macam orang sombong itu. Yang pertama, yaitu orang itu menyombongkan diri kepada Allah. Bukan ini yang kita bahas, atau bukan hadis yang kita bahas ini, tetapi dalil yang lain, yaitu batarul haq, menolak kebenaran. Ini berarti menyombongkan diri kepada Allah. Mestinya sebagai hamba Allah, dia menerima setiap kebenaran dari mana saja datangnya, meskipun dari musuh. Kalau itu kebenaran, maka harus diterima. Ini sebuah kaidah, yaitu kebenaran diterima dari siapapun meskipun dari musuh. Dan itu menunjukkan sifat tawadhu. Jadi ketika ada kebenaran disampaikan orang lain, disampaikan orang yang bukan semajlis dengan kita, disampaikan orang yang berseberangan dengan kita, disampaikan musuh sekalipun, bahkan seandainya hal itu disampaikan oleh setan sekalipun, kalau itu benar, kita katakan benar. Dan itu pernah dialami oleh Abu Hurairah ketika disampaikan oleh setan yang hendak mencuri, kemudian hendak dilaporkan kepada Rasulullah, maka dia ingin selamat, maka diajarkan ayat kursi yang bisa menghindarkan diri orang yang membacanya dari gangguan setan. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasul membenarkan, meskipun setan itu tukang dusta, kata Rasulullah. Artinya kalau kebenaran dari manapun diterima. Tetapi ini berbeda dengan masalah menuntut ilmu. Beda. Jadi kalau menerima kebenaran dari siapapun kita terima, itu menunjukkan tawadhu. Tapi kalau menuntut ilmu, mencari kebenaran, maka dari ahli kebenaran. Harus mencari ilmu, mempelajari agama, itu dari orang-orang yang memang pembawa kebenaran, tidak sembarang-sembarang, bukan dari musuh Islam, bukan dari orientalis, bukan dari orang-orang barat, ya. Makanya sangat keliru kalau ada orang belajar Islam ke Washington misalnya, atau ke Vatikan belajar Islam. Makanya tidak benar. Kenapa demikian? Karena untuk menuntut ilmu itu harus dicari orang-orang yang amanah. Dan orang amanah tidak lain adalah orang Islam yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga menerima kebenaran itu dari siapapun meskipun dari musuh, tapi kalau mencari kebenaran itu dicari orang-orang yang memang ahli atau memang dia pemilik kebenaran, terutama yang berakidah lurus, jangan sampai yang berakidah menyimpang dari yang sebenarnya. Maka inilah yang pertama adalah sombong kepada Allah. Diberikan contoh oleh para ulama seperti orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ini adalah orang sombong kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan pribadinya dan tidak membutuhkan Allah. Padahal Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada aku,
maka dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Allah itu suka kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah, ini sekaligus menunjukkan dua hal. Pertama, pengakuan bahwa Allah Maha Kaya. Yang kedua, mengakui bahwa dirinya fakir dan lemah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, itu menunjukkan dua keyakinan. Yang pertama, berarti Allah Maha Kaya, makanya kita minta. Yang kedua, kita ini lemah, makanya kita minta kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, ini menunjukkan cacat keyakinannya, akidahnya. Seolah-olah dia menganggap dirinya cukup, tidak butuh Allah, dan seolah-olah Allah itu tidak Maha Kaya. Seolah-olah Allah itu seperti manusia, yang ketika dimintai dia akan marah. Ini keliru. Padahal Allah Subhanahu wa taala senang kalau diminta. Di antara bentuk kesombongan kepada Allah yaitu al-mujadilu bil batil. Orang yang mendebat orang lain dalam rangka membela kebatilan. Itu termasuk sombong kepada Allah. Kenapa demikian? Inilah salah satu bentuk batarul haq, menolak kebenaran. Dia sudah terlanjur meyakini sesuatu, kemudian keliru, salah, didebat orang, diingatkan orang, dia membela diri atas kebatilan yang dia pegang, yang dia yakini. Seperti kondisi orang-orang jahiliyah atau orang-orang Yahudi dahulu, ketika mereka-mereka itu mendapatkan berita dari para ulama-nya mereka bahwa di dalam Taurat disebutkan akan ada utusan Rasul terakhir namanya Ahmad. Ahmad ini nama lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka orang-orang Yahudi ketika bertikai dengan musuh-musuhnya, mereka selalu berdoa, "Ya Allah, segera turunkan atau utuslah nabi terakhir yang mana akan memimpin kami kemudian melawan musuh-musuh kami." Jadi astaftihun, mereka merasa akan ada nabi terakhir dari kelompok mereka kemudian berperang bersama mereka, membela diri mereka orang-orang Yahudi, kemudian melawan musuh-musuh, termasuk bangsa Arab yang diperangi Yahudi saat itu, termasuk juga di Medina berperang dengan suku Aus dan Khazraj. Maka tatkala Allah mentakdirkan lain, tidak seperti yang mereka sangka, Allah mentakdirkan ternyata yang diutus menjadi Rasul terakhir adalah namanya Muhammad ibnu Abdillah Al-Qurashi min Bani Hashim min Al-Arab, yaitu dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, dari kabilah Arab. Maka serta-merta orang-orang Yahudi tidak mau mengimani, malah menuduh nabi itu sebagai tukang sihir. Mereka mengetahui kebenaran itu. Mereka mengenal Nabi Muhammad masih kecil, orang yang paling amanah, jujur. Tapi tatkala yang diutus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, kemudian orang Yahudi kecewa. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka menolak kebenaran. Kemudian ketika jelas kebenaran bagi mereka, mereka membantah dengan alasan yang dibuat-buat. Maka ini termasuk bentuk kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesombongan kepada Allah, seperti yang dikatakan atau yang terjadi pada Fir'aun, ya. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Allah menceritakan bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya itu ingkar kepada Allah meskipun hati-hati mereka itu yakin. Tapi mereka betul-betul mengingkari karena apa? Kedzaliman dan kesombongan. Ya. Jadi Fir'aun ini dan bala tentaranya sombong kepada Allah, mereka ingkari Allah sampai menantang Allah, padahal hati mereka atau hati kecil mereka yakin kepada Allah. Ini termasuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesombongan kepada manusia, maka macamnya lebih banyak lagi. Atau jenis-jenisnya kesombongan kepada manusia itu banyak macamnya. Yang intinya berpusar pada kalimat Nabi, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia dari orang lain.
merendahkan orang lain, menghina orang lain, merasa bahwa orang lain tidak level dengan dia. Maka ini merupakan pusaran atau bentuk kesombongan kepada manusia. Ini intinya. Penjabarannya banyak, disebutkan oleh para ulama bahwa ada orang yang sombong karena ilmunya. Ada orang sombong karena ilmunya. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan ilmu, entah ilmu agama atau ilmu dunia, ilmu teknologi atau hal-hal yang lainnya, ilmu bahasa-bahasa ini dan itu, ya, atau mungkin bahasa Arab, orang merasa memiliki bahasa Arab, bisa membaca kitab lalu sombong, ada seperti itu. Kemudian meremehkan orang lain yang tidak bisa membaca kitab bahasa Arab misalnya. Orang yang pandai teknologi kadang-kadang meremehkan orang lain, merasa dia lebih pintar atau lebih mulia. Maka ini semuanya adalah termasuk kesombongan dalam hal ilmu. Nah, untuk mengatasi hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita merasa bahwa dengan ilmu itu kemudian lebih tinggi derajatnya, belum tentu. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan rasa takut dan takwa kepada Allah. Itu ilmu yang benar. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah, semakin merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan semakin tawadhu, karena tawadhu ini diperintahkan oleh Allah. Sombong dilarang dalam Islam. Sehingga kadang-kadang orang itu dengan ilmu yang ia miliki maka menyombongkan diri karena dia tidak tahu hakikat ilmu yang bermanfaat itu bagaimana. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya tidak lain adalah para ahlu ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu, banyak ilmunya, sekian banyak ilmunya, kemudian kok semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti bukanlah orang yang berilmu yang sesungguhnya. Dia jatuh kepada langkah keliru dan dia jatuh kepada perangkap setan. Karena dalam ilmu pun juga ada perangkap setan. Setan itu membuat perangkap di mana orang itu menggeluti sesuatu. Ada orang yang tidak suka ibadah, maka setan akan membuat perangkap di mana orang ini senang. Oh, senangnya ke warung misalnya, maka disitulah dipasang perangkapnya. Supaya apa? Supaya dia suka ke warung, supaya berlama-lama di sana, akhirnya dia meninggalkan sholat, meninggalkan ini dan lain sebagainya. Berhasil setan ini. Setan melihat kalau orang itu tidak suka ke warung tapi suka ke masjid, maka setan datang mengganggu orang tersebut, dihembuskan, dibisikkan riaan wa sum'ah, dihembuskan kepada dirinya, oh kamu ini bagus, hebat, yang lain gak ada apa-apanya, sehingga dia merasa besar, merasa mulia. Demikian pula setan mendatangi orang-orang yang menggeluti ilmu apapun, maka setan masuk dari sana, disuruh supaya dirinya adalah menjadi orang yang lebih mulia, lebih hebat dan semisalnya. Orang yang tidak menggeluti ilmu tapi orang menggeluti pekerjaan, maka setan masuk ke arah sana, dibuat bagaimana orang tersebut lupa kepada Allah. Itu yang paling penting. Dibisikkan, oh pekerjaanmu ini bagus, jangan sampai ditinggalkan, yang lain kalah, kamu sendiri yang paling mulia, dengan kekayaanmu kamu hebat dan semisalnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi orang yang mempelajari ilmu, ada dua orang mempelajari ilmu, itu tergantung kepada niatnya. Kalau memang niatnya untuk meninggi, maka dia mempunyai kesempatan untuk meninggi. Ini sarana, sarana untuk menyombongkan diri, ya ilmu. Tapi kalau orang niatnya untuk mempelajari agama supaya dia menjadi orang saleh, maka ilmunya sarana menjadikan dirinya saleh. Bergantung niatnya. Makanya para ulama menyebutkan di antara para salafus saleh, kalau tidak salah seorang yang bernama Wahab Ibnu Munabbih, beliau mengatakan al-ilmu kal-ghaith, ilmu itu perumpamaannya seperti hujan. Al-ilmu kal-ghaith,
Bagaimana? Yanzilu minas sama'i hulwan safian. Hujan itu turun dari langit dalam keadaan murni dan jernih. Jadi kalau kita tadai hujan dari atas, tidak lewat genteng, tidak lewat apa talang, ya, maka air hujan itu sangat-sangat jernih, bening, lebih bening daripada air sumur kita kalau kita ambil langsung dari langit. Tapi kata para ulama, fatashrabuhul asyaru bi'uruqiha, air hujan itu turun ke bumi diserap oleh pohon-pohonan dari akar-akarnya. Pohon nanti menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Maka akan semakin pahit buah yang memang pahit, akan semakin manis buah yang memang manis. Itulah ilmu. Sekarang ada enggak buah yang rasanya pahit? Ada. Apa kira-kira? Buah rasanya pahit. Buah pala, buah pari, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tidak ada hujan, dia memang pahit hasilnya. Kena hujan, semakin banyak hujan diserap air hujan tersebut, maka air hujan ini menambah pahitnya buah-buahan tersebut. Semakin pahit. Sekarang ada buah yang memang asal-usulnya bibitnya manis, seperti mangga. Kemudian dia kena air hujan. Semakin banyak kena air hujan, dia serap, diserap oleh pohon tersebut, buah ini akan semakin manis. Padahal sumbernya satu, air, hujan. Nah, itulah ilmu. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya ilmu itu tergantung kepada orang yang mempelajarinya. Ilmu agama tergantung kepada orang yang mempelajarinya. Maka ilmu itu menjadikan orang sombong tambah sombong. Nah, kalau memang niatnya untuk meninggi, niatnya untuk mengungguli orang-orang di kampungnya, niatnya memang untuk menjatuhkan para ulama di kampungnya, ya, niatnya memang bersaing atau balas dendam karena dahulu tidak mengerti, pulang-pulang pengen menggurui mereka-mereka yang pernah menggurui, maka ini tidak benar niatnya. Maka dia bisa, itu sarana yang paling ampuh untuk menjadikan dirinya sombong. Nah, tetapi ilmu itu bisa menjadikan orang yang memang niatnya baik, tawadhu, semakin tawadhu, semakin merendahkan diri. Dengan ilmu itu karena niatnya betul, dia tahu, oh ini, oh ya, akhirnya dia tawadhu. Tadinya tidak tahu, oh ternyata saya salah, semakin tawadhu, semakin tawadhu. Diungkapkan oleh para ulama dahulu, dan dalam bahasa kita dikenal, orang semakin berilmu itu semakin merendah, bagaikan padi semakin berisi semakin menunduk. Seperti itu, benar perumpamaan seperti ini. Dan dikatakan oleh para salafus soleh juga, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu thalathatu asbar, ilmu itu ada tiga depa. Depa itu apa? Depa itu kaki, dari ujung kaki sampai lutut itu depa. Jadi ilmu itu ada tiga depa. Jadi ungkapan para ulama menggambarkan orang itu kadang-kadang jatuh kepada kesombongan. Ya, apa kata beliau atau mereka? Faman nala min shibron sami khabi anfihi wa dhanna annahu nalahu wa fi lafdin takabbara. Bahasa ringkasnya, wa man nala minhu shibron takabbara. Siapa yang mendapatkan satu depa ilmu, ini pemula, itu bisa menjadi sombong. Jadi orang yang tadinya enggak tahu apa-apa, kemudian diingatkan lalu tahu, oh iya salah semua yang lain. Kemudian dia merasa paling benar sendiri. Berarti dia masih pada depa yang pertama atau tingkatan yang pertama. Kaget-kaget dia kalau salah, kemudian dia mendapatkan ilmu sehingga menganggap semuanya salah, yang benar hanya dia. Dia belum tahu bahwasanya di sana masih banyak orang yang sudah tahu. Ini tahzir, peringatan keras bagi kita yang mulai belajar agama. Maka biasa sajalah, berubah ya berubah, tapi kemudian jangan merasa paling benar sendiri, kemudian yang lain pasti salah. Atau seolah-olah dia sudah mendapatkan ilmu segudang, padahal baru secuil.
Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, biasa kalau kita kadang-kadang belajar silat juga begitu. Baru kuda-kuda sudah nantangin pelatihnya. Baru dapat kuda-kuda saja, sudah pengin nantang pelatihnya. Atau gayanya sudah lain ketika berjalan, merasa dia sudah bergabung dengan dunia persilatan, kemudian keluar dari latihan pertama kedua dapat jurus hanya kuda-kuda, belum mukul, belum banting, belum apa begitu, sudah lain jalannya. Merasa bahwasanya nih saya punya ilmu persilatan, yang lain belum. Itu kadang-kadang demikian. Kemudian dikatakan oleh para ulama, wa man nala minhu syibra tsani tawadhu'a. Barang siapa mendapatkan depa yang kedua, maka dia akan merendahkan dirinya. Baru ngerti, oh iya, saya selama ini tidak tahu. Kalau yang pertama tadi kagetan, kaget, sehingga membusungkan dadanya, kemudian merasa bahwa dia pinter. Tapi kalau sudah mendapatkan ilmu depa yang kedua, maka dia melunak. Dan di situ biasanya lebih semangat untuk belajar. Bukan futur, ya, bukan patah semangat, tapi lebih semangat untuk mempelajari agama. Dia merasa tawadhu, yakni merendahkan diri, merasa bahwasanya, oh iya, saya butuh ilmu, saya ingin belajar, belajar, belajar. Kemudian, wa manala minasyibri tsalitsi fa hayhata la yanaluhu ahadun abadan wa fi lafdhin alima annahu ma ya'lamu. Barang siapa mendapatkan depa yang ketiga dari ilmu, maka sangat jauh tidak ada satupun orang yang bisa memperoleh ilmu semuanya secara keseluruhan sama sekali. Dalam sebuah lafaz disebutkan alima annahu ma ya'lam, dia baru sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Ini baru hakikat orang yang pintar. Jadi orang yang pintar itu malah merasa bahwasanya masih banyak yang belum diketahui, sehingga dia semakin belajar, belajar, dan belajar. Para ulama, mereka tidak melewatkan waktunya hanya untuk mengajar. Mereka tidak melewatkan waktu hanya untuk mengajari orang. Tapi mereka juga menggunakan kesempatan untuk belajar, belajar, dan belajar. Siapapun dari kalangan para ulama, ini yang benar. Jadi kalau ada orang belajar agama, merasa kemudian sudah khatam, lalu berhenti tidak belajar, maunya ngajar aja. Ketika disuruh belajar tidak mau, murojaah mengulang kembali tidak mau, maunya ngajar saja. Ini berarti merasa sudah cukup, padahal ilmu itu adalah fa'innahu buhurun zahirah, yaitu seperti lautan yang tak bertepi. Jadi seorang yang berilmu itu terus belajar dan terus merasa kurang. Itulah hakikat orang ilmu, orang berilmu. Makanya disebutkan dari sirahnya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz, mufti besar Saudi Arabia yang sudah wafat sebelum yang sekarang. Beliau itu punya kegemaran membaca di masa muda. Sejak dari umur sebelum 10 tahun sudah senang sekali membaca dan menghafal. Kemudian ketika umur 15 sakit mata. Kemudian umur 20 buta total. Diambil nikmat melihatnya. Maka kemudian dia ketika diambil pandangannya oleh Allah, tidak bisa melihat, maka dia berdoa, ya Allah, engkau telah mengambil pandangan mataku, maka bukalah pandangan hatiku. Artinya apa? Bukalah kemudahan, berilah kemudahan untuk memperoleh ilmu dengan hatiku. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Sehingga dia ketika mendengar sekali, dua kali dibacakan sesuatu, dia ingat. Jadi umur 20 sampai meninggal dunia, belajarnya hanya mendengar. Namun subhanallah, beliau melampaui para ulama-ulama yang lainnya yang bisa melihat dan membaca. Karena apa? Karena dia diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu ketajaman menghafal, menganalisa, berpikir, dan semisalnya, sebagai ganti dari penglihatan mata yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dalam sirah beliau, dalam kitab-kitab sudah disebutkan bahwasanya beliau ini kegemarannya adalah karena dia tidak bisa melihat sehingga tidak mungkin membaca, maka dia mempunyai dua orang
yang selalu menemani untuk membacakan kitab. Jadi kemana-mana selalu ditemani dua orang. Kenapa tidak cukup satu orang? Karena kadang-kadang yang satu lelah, yang lain ganti. Ya, sampai ketika pernah di suatu perjalanan di mobil, beliau ini dibacakan, satu membaca, yang lain membaca, ganti. Oh, yang lain mendengar, istirahat dan semisal. Tiba-tiba ketika lewat di suatu tempat yang sangat indah, kalau nggak salah di Taif, itu ada tempat yang indah, ada pegunungan, ada warna yang hijau seperti di tempat kita. Kemudian para pembacanya ini terdiam menikmati keindahan pemandangan. Maka Fadilatul Syekh terkejut, kenapa kok diam? Maka ditegur, kenapa diam? Maka berdua kiri kanan ini mengatakan, wahai Fadilatul Syekh, kami sedang menikmati pemandangan tersebut yang indah ini. Apa kata Syekh? Kenapa tidak gantian saja? Yang satu melihat, satu tetap membaca. Nanti ganti, yang satu ganti membaca, yang satu melihat, biar tetap bermanfaat waktunya. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kalau kita melihat dan membaca fatwa beliau, ya, maka kalau ada pertanyaan A, maka jawabnya pasti Al-Qur'an, 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 baru hadis, hadis, hadis. Tidak ada perkataan beliau sendiri. Jadi kalau ditanya itu keluar sendiri apanya? Ayat Allah. Tidak hanya satu ayat sebagai dalil dikeluarkan, semua ayat yang dijadikan sebagai dalil keluar, keluar dengan sendirinya. Jadi kalau kayak kita ini muter radio, bunyi sendiri. Dia ketika menyampaikan fatwa, keluar terus ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul, hafal 100%. Ya. Kemudian penjelasannya pun detail sesuai dengan perkataan, terutama kalau dia menjelaskan tentang penjelasan Imam Nawawi. Imam Nawawi, kalau beliau membaca atau menyampaikan penjelasan Imam Nawawi, terutama tentang penjelasan hadis-hadis riwayat Muslim, maka seperti fotokopi sudah. Karena saking banyaknya mendengar, tidak bisa membaca. Nah, ternyata ketika ditanya, wahai Syekh, apa kitab yang paling sering kau baca? Beliau mengatakan Syarhu Muslim lin Nawawi. Beliau mengatakan yang paling sering aku baca, maksudnya dibacakan karena tidak bisa melihat. Yang paling sering aku baca, maksudnya dibacakan adalah kitab Syarah Sahih Muslim 10 jilid. Kemudian ditanya oleh rekannya, berapa kali kau pernah membaca? Sampai sekarang, beliau mengatakan, masih hidup saat itu, sampai sekarang saya selesaikan 40 kali. 40 kali kitabnya Syarah Muslim sebanyak 10 jilid. 40 kali, bayangkan. Seperti itu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, padahal dia sudah mencapai ilmu yang luar biasa, menjadi mufti, enggak ada tandingannya saat itu. Tapi dia tetap belajar, belajar, belajar. Jadi hari-harinya itu tidak lepas dari belajar, mengajar, berfatwa. Ya, sampai para pembacanya yang kiri kanan tadi, mereka mengatakan, kami sering kali tertidur, kemudian Syekh tetap bangun. Kemudian kawan kami tertidur, Syekh pun tetap bangun. Kami tidak mengetahui kapan tidurnya. Luar biasa seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimah, itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang seperti ini bermanfaat untuk umat. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, bahwa ada orang juga, ini bentuk kesombongan tentang atau sombong terhadap manusia, yaitu kadang-kadang orang itu sombong karena harta. Sombong karena harta. Ya. Kadang-kadang sombong karena harta, dia punya harta, lalu kemudian menyombongkan dirinya, merasa lebih mulia, merasa lebih berhak daripada orang lain. Orang lain dianggap hina karena tidak punya. Maka para ulama mengatakan, kalau kita punya sifat demikian, bacalah kisahnya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jadi sudah diingatkan oleh kaumnya Qarun ini, jangan sombong. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Maka apa hukumannya Allah? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami tenggelamkan dia
di dalam bumi, dia beserta hartanya semuanya. Padahal hartanya itu luar biasa banyaknya, kuncinya saja, kunci perbedaan hartanya itu dipikul oleh 7 orang kuat. Mereka merasa keberatan, kuncinya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ini memiliki sifat seperti ini, maka silakan kembalikan kepada ancaman Allah, kepada Qarun yang bisa saja dihabisi saat itu, tidak hanya hartanya, dirinya pun bisa dimatikan oleh Allah. Dan kita harus sadar bahwasanya kita lahir tidak membawa apa-apa, sebagaimana nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar tidak membawa apa-apa, sampai pakaian pun tidak ada. Ya, apalagi uang, apalagi kendaraan, semuanya tidak kita bawa. Ada lagi orang yang sombong kepada manusia karena badan fisik dan wajahnya. Ya, sombong, merasa dia lebih baik, merasa dia lebih mulia, merasa orang lain enggak ada harganya, enggak level dan semisal. Ya. Jadi enggak mau nyalami orang, "Oh, kenapa jelek?" misalnya. Maka ini sombong, enggak boleh. Ya, enggak level, enggak sama, warna kulitnya beda, enggak boleh, ini sombong. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti misalnya yang selalu keluar di televisi, muncul itu orang-orang yang dikenal demikian-demikian, ia masih muda, ketika dia tua, artis-artis itu ketika masih muda banyak orang suka, selalu menghiasi layar kaca. Ketika dia sudah tua, apalagi penyakitan, tidak ada satupun yang ingin melihat dia. Ya, ini kita ingat. Jadi tidak ada gunanya seperti ini. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi dan akan dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mengatakan, kaifa yastaqirul kibru fi man khuliqa min turabin wa tuya 'alal qadari wa jara majral bauli. Subhanallah. Bagaimana mungkin orang bisa sombong? Ya. Coba kita renungkan bersama. Bagaimana mungkin kita ini bisa sombong? Padahal kita ini diciptakan dari benda yang namanya turab. Apa turab? Tanah. Ya, tanah kalau kena angin hilang. Beramburan ke sana kemari. Malah sombong seperti ini. Wa tuwiya 'alal qadar, dikumpulkan bersama kotoran. Kita dalam perut ibu kita campur apa? Campur kotoran, darah, ya, dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan sebagian para ulama, kita ini ketika di dalam perut ibu kita, maka yang kita konsumsi adalah darah. Sebagian mengatakan darah haid. Subhanallah. Ya, makanya wanita hamil tidak haid, gitu loh. Lalu bagaimana kita sombong? Kemudian wajar majral baul. Kemudian kita ini ketika keluar, ya, dari perut ibu lewatnya mana? Lewat saluran najis kencing. Kita keluar kemudian menyombongkan diri. Tidak ada apa namanya kesempatan atau tidak ada jalan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula para ulama mengatakan bahwasanya orang yang gagah sekalipun, tampan, yang perempuan cantik, maka semuanya itu akan sirna. Sadarlah bahwasanya semuanya itu akan sirna, sementara saja itu. Yang paling menjadikan harapan kita semua adalah kebahagiaan dan kebaikan di akhirat kelak, yaitu di dalam surga. Ada lagi orang yang sombong karena amal. Menyombongkan diri karena amal, merasa amalnya bagus, baik, padahal ada kesombongan sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan orang yang sholatnya sedikit, puasanya sedikit. Ada orang puasa Senin Kemis, mentertawakan orang yang tidak mampu puasa Senin Kemis. Ingat, orang yang tidak mampu puasa Senin Kemis, mungkin saja Allah mudahkan qiyamul lail. Kita tidak tahu. Dia rutin qiyamul lail, sementara yang puasa Senin Kemis belum tentu bisa qiyamul lail. Ada orang yang tidak mampu qiyamul lail, sabar. Mungkin saja dia dimudahkan oleh Allah untuk membantu fakir miskin dengan kebanyak atau dengan kelebihan hartanya. Kalau orang tidak mampu sedekah, mungkin karena miskin tidak mampu, tapi Allah jadikan hatinya bersih, tidak ada kedengkian. Sementara kita yang sedekah kadang-kadang ada rasa dengki, iri, hasud dan semisal. Jadi tidak mungkin kita ini menyombongkan diri dengan yaitu apa yang ada pada kita berupa ibadah. Ada lagi orang sombong karena nasab, ya, merasa bahwasanya dengan nasab ini merasa lebih mulia,
Oh nasab saya bagus, oh saya bin ini bin itu, kamu apa, tidak ada binnya. Maka ini adalah termasuk kesombongan. Yang menentukan kita diridhai oleh Allah atau tidak itu bukan bin kita, bukan kabilah kita, tetapi iman dan amal kita. Kemudian juga ada lagi orang sombong karena pengikut, ya, meremehkan orang lain yang tidak punya pengikut. Sekarang juga demikian, di zamannya semuanya medsos, maka mereka berbangga-bangga dengan apa namanya, apa pengikutnya namanya, followers, ya, berbangga-bangga demikian. Setiap ketemu orang, berapa followersmu, ya, kemudian merasa ah kamu belum ada apa-apanya, saya lu sudah sekian juta dan semisal. Maka ini semuanya termasuk sombong yang mana ancamannya sangat-sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan masih banyak lagi, semua sarana yang dimiliki oleh manusia bisa menjadi sarana kesombongan. Tadi pakaian ada orang sombong, kendaraan bisa disombongkan, ilmu juga bisa disombongkan, harta, benda, rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita katakan bahwasanya yang harus kita ingat bersama-sama, kita harus tahu bahwa Allah mencela yang namanya kesombongan dan mengancam dengan masuk neraka, menutup hatinya dari kebenaran. Kemarin sudah kita sebutkan. Kemudian Allah akan mengangkat derajat orang yang mempunyai sifat merendahkan diri, tawadhu, tapi akan membenamkan di dunia dan di akhirat bagi orang yang meninggi atau menyombongkan diri. Kemudian kita harus yakin bahwasanya kita semua ini dilahirkan dalam keadaan tidak punya apa-apa. Yang memudahkan semua sehingga kita bisa punya, ada punya pabrik, ada punya perusahaan, ada punya uang banyak, ya, ada punya kendaraan, semuanya itu atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, maka banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang yang tidak sombong supaya enggak nular. Karena sifat buruk itu nular. Semua sifat buruk itu nular. Makanya kita harus bergaul dengan orang-orang yang sifatnya tawadhu supaya ketularan tawadhu juga. Bergaul dengan orang yang berakhlakul karimah supaya kita ketularan akhlakul karimah. Jangan bergaul dengan orang sombong, kita akan sombong juga. Jangan bergaul dengan orang pelit, kita akan pelit juga. Jangan bergaul dengan orang yang hasud, iri dan dengki, suka ghibah, kita akan ketularan. Oleh karena itu ikhwana fiddin a'azakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan almar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Orang itu biasanya berada di atas agama kawan dekatnya. Jadi kalau kita berkawan dekat dengan orang yang punya sifat A, maka sifat itu menular kepada kita. A, B ya B, C ya C, baik ya baik, buruk ya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum kita adzan dan salat isya, ada pertanyaan. Ada orang yang tekun melakukan ibadah, bahkan beliau ini ahli ibadah. Terus kita tegur bahwa apa yang dilakukan itu merupakan perkara baru dalam agama atau bid'ah. Apakah kami yang menegur tidak melemparkan syubhat kepadanya, apakah dengan itu kita tidak berdosa sehingga membuat mereka goyah keyakinannya? Kalau memang itu adalah benar-benar bukan syariat atau itu adalah perkara baru dalam agama, bahasa syar'inya adalah bid'ah, ya kita sampaikan tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara pribadi. Jangan di tengah orang diingatkan, itu salah, jangan, orang gak akan nerima. Sama seperti di medsos sekarang itu, kalau ada orang ceramah salah lalu dibantah dengan YouTube juga. Ada orang ceramah di YouTube misalnya, ada kesalahan 1-2 kata, kemudian ini ada orang yang mengangkat kesalahan itu dibantah dengan demikian. Kenapa dia tidak lakukan secara pribadi? Orang itu, tabiat manusia itu tidak akan menerima teguran di hadapan orang banyak. Itu kaidah semua, apalagi seorang pemimpin gitu loh. Seorang tokoh misalnya, biasanya tidak akan menerima. Kalau menerima alhamdulillah bagus, tapi biasanya tidak akan menerima. Contoh yang paling baik adalah menegur secara pribadi. Sampaikan secara pribadi, disurati atau mungkin dicari nomor HP-nya, kemudian di telepon, di WA dan semisal, bukan disebar secara merata sehingga orang akhirnya meremehkan, orang akhirnya mencibir, padahal satu kesalahan dari sekian banyak kebenaran. Akhirnya apa? Akhirnya yang dikenal adalah kesalahan tersebut. Kecuali kalau sudah diingatkan berkali-kali, kemudian mengajak kepada kesalahan, ya, dai-dai yang mengajak kepada pemikiran pribadi, kesalahan dan semisalnya, maka ini boleh disebarluaskan karena khawatir orang-orang terjebak kepada pemikirannya sehingga ikut
salah. Allahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Dan pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babu husnul khuluq, yaitu akhlak yang terpuji. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.